Oke, jadi sekarang kita lagi nunggu bus. Ya? Nunggu bus. Udah beli SIM card, jadi udah tenang. Udah bisa lihat Google Maps dimanapun kita pergi. Emangnya mau kemana, Rio? Kita sekarang lagi mau ke Chinatown. Jadi ke Amoy Food Center, Amoy Street Food Center, kita akan sana. Oke guys, jadi kita udah sampai di Amoy Street Food Center dan gua beli Mr. Batang Fish with Bihun. Sama ini adalah coffee break. Ini mami pesan tadi apa? Sea salt caramel latte. Nah, ini sama pesan paket sama sesame toast. Ya, black sesame toast. Yes. Itu juga terkena enak katanya sih. Jadi yuk kita cobain aja langsung batang fishnya. Udah berdoa belum, bro? Iya. Tanya. Enak sih rasanya. Enak gitu. Kayak sop ikan bakar sih. Enak. Enak. Sisa karamel ya? Yes, sisa karamel. Ya, enak sih rasanya. Inilah black salmon toast-nya. Dari? Dari ini. Tapi salah, kita belinya harusnya rotinya yang sami. Coffee break. Harusnya rotinya yang sami, terus isinya keju. Cuma ini malah rotinya yang ganti. Kayak ganti gitu. Lumayan. Not bad lah. Hah? Not bad. Not bad ya? Bihun. Oke, jadi sekarang kita mau ke Chinatown. Dan sebelum sana, ini keren banget. Ada kayak buletan gitu. Koridor. Koridor, ya. Ini nama streetnya Anshang Road. Anshang Road. Jadi Anshang. Ini ada Yoyogi, guys. Oh, ini yang kayak kita yang ada di Melbourne. Melbourne. Ternyata ada di sini. Ternyata, Yoyogi. Tapi ini kayak ya? Beda deh. Kayak lebih mahal banget. Oh, ini nggak ada ramen, cuman sama namanya tapi menunya beda. Ini yang omakase, travel course. Terus kok sekarang lancar, yo? Udah beli SIM card ya? Iya, udah beli SIM card. Pakai SIM card apa? Kok lancar? Pro, selain promosi M1. Ya? M1. Jadi kita jalan ke arah mana nih? Tadi yang jalan saya itu tutup ya? Itu mau jalan parkir. Ini tuh Chinatown. Bener kali ke sana. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di mana, Wei? Chinatown. Nah, jadi Chinatown ini ada banyak makanan. Outdoor ya, tapi atasnya tuh ada apanya? Roof. Iya, ada roof. Jadi kalau hujan kita tetap aman. Aman. Keren. Jadi sekarang kita mau kemana, Wei? Oke, mari kita lihat aja kemana angin membawa. Gimana rasanya, Bu? Itunya kopinya itu? Enak, enak. Ini enak banget. Cuman karena kenyang jadi nggak bisa habis. Kamu antutan berapa, Bu? 7 ya. Masih lebih enak R&B karena ada. Harga beda, Bu. Harga. Iya. Harganya beda $2. Dua kali lipat ya. Almost 2 kali lipat. Oke guys, jadi ceritanya ini di Chinatown ada gift shop tuh murah tuh guys, 5 for $10 ya, murah ya. Iya banget. Ini bentar lagi kalap nih, padahal nggak bawa bagasi. Cute banget nih, cute guys. Satunya cuma 20.000, murah banget. Terus itu juga tuh gift shopnya di sana. Ada yang 10 for $10 magnet sama gantungan kunci. Ini 6 for $10, ini adalah kaca. Bagus sih, ini Chinatown ini rekomend untuk yang mau beli oleh-oleh banyak buat keluarga. Tuh banyak sekali barang-barang seperti inilah yang bisa dipakai sehari-hari. Cuman yang pasti ya made in China itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena ini namanya juga Chinatown. Wow. Ya guys, jadi gitu aja. 10 for $10. Ini magnet nih guys. Ini magnet. Tapi ini yang heavy. Ini yang enteng aja. Enteng. Dan yang ini kan nih. Makan
mereka cuma satu, ya. Ada yang semuanya gitu kan. Oh, lebih bagus ya. Lebih bagus, tapi 7 hotel. Iya. Jadi harganya 15.000 ya. Ya lumayan. Yuk kita jalan-jalan dulu ya guys di Chinatown. Di Chinatown. Give. Ini kok ada anak Kasumi. Sini. Sini. Ini jadi sebenarnya lagi rintik-rintik hujan. Jadi kita beralih ke gift shop ini untuk teduh sambil lihat-lihat. Tapi sayang karena nggak bawa bagasi, depan saya tidak bisa kalap. Ya, nggak jadi kalap. Ada lagi bingung ya, mobil yang mana? Guardian punya atau yang Biore UV Thailand? Mana yuk? So? Jepang is the best. Iya, ada Jepang aja. Terus ini kita kemana? Kami? Mau cari swatch butik. Buat benerin jam ya? Untuk benerin jamnya Rio. Oke deh. Jadi abis ini kita bakal ke cabangnya ada di Pasar Singapura ya. Pasar Singapura atau di Vivo City. Okay. Pengen ke Michael Hotel. Iya. Okay. Throwback Adam and Eve. Oke. Okay. Okay. Enak kali. Enak. Chickennya tuh enak banget. Memang rasanya beda. Desa. Desa. Oh. Oke okay deh kalau biasa makan ya. Jadi ceritanya lagi nyari apa nih Bu? Mau cari sepatu basket? Let me think first ah. 800.000 aja bro. Tapi kita lihat di sini yang ini nih, yang ini coba lihat, kasih lihat, kasih lihat. 200 berapa bro? 30. 2.300.000. Iya. Melbourne emang tidak ada duanya. I will be back to Melbourne soon. Dubai shoe ya? Dubai shoe. Dubai shoe. Beli Nike yang banyak di Melbourne. Iya, karena murah kan. Gila, setengahnya. Iya. Ini kita lagi di Shaw Center. Shaw Center. Library. Ya, okay, library ya. Library at Orchard. Ya, pintar ya, baca ya. Buku. Yuk. Kok dari library nyasar ke Daiso dulu? Biasa mama. Lihat semua serba $2. Semua bro, semua. And banyak banget barang yang gak ada di Jakarta, Daiso Indonesia ada di sini. Iya. Disup, sup timit gitu, langsung ke nasi jagung. Garam masala. Ini apa, oregano. Wow, kayaknya imagine. Ini Daiso loh. Kita dari Daiso. Rio pengen beli ini, cobain. Terus ini lucu banget. Satunya Jepang. Jadi karena semuanya $2, jadi dua untuk $2. Ya, kita cobain ya. Es krimnya dulu takut meleleh. Ya. Enak. Ini milk chocolate ya. Oh. Gak usah diragukan. Kalau di Jepang, kosmetik, makanan pasti enak. Oke. Okay. Udah. Oke. Choco rooms. Sekarang kita ada di mana, Mi? Haji Lane. Haji Lane. Okay. Kanan kiri ada yang jualan baju-baju. Terus kayak gitu tuh. Bikin tato. Souvenir kayak tas, penang-pening. Oh iya. And cafe. Okay.
Terus gitu sih. Moralnya di sana. Moralnya. Iya. Sekarang kita mau jalan ke moralnya aja. Iya, arah moral sana. Oke. Siap. Ada. Apapun ada, ada di sini. Iya, apapun ada. Terbang. Jadi sekarang kita lagi ada di Popeyes dan kita pesan serve enterprise platter. Nah, ini nasi sama dapat fish sama Mountain Dew. Jadi paket harganya $7.90. Itu sih kalau dari rasa, yuk kita cobain dulu. Kita cobain. Nasinya sih enak karena garing, guys. Garing rice ya? Mm-hmm. Ikannya garing, enak. Rp40.000 ya? Sama minumannya? Enak. Boleh dicoba, recommended. Popeye ya? Popeye. Bisa. Boxing. Air apa tuh? Gak tahu nih, soda sih. Coba boleh. Boleh mon. Oke. Sekarang kita udah dapet nih cikitnya. Ini jalan kan? Cikitnya wangi banget. Wangi. Cikit tuh beli di situ. Cikit itu. Dan ini ayamnya cilin ala cikit. Hati-hati panas bro. Leker? Leker gak bro? Itu berapa tadi harganya? 4.5. Percaya 8829. Emang kamu percaya? Enggak. Terus kenapa baca? Kepo aja. Ini katanya sih money wise, jadi hikmat dalam memakai uang. Jadi bagus lah. Terus katanya gak percaya. Pay more attention. Gak percaya tuh, tapi no, dibaca. No major. Ini yang benar yang mana? Bingung no gue. Terus kecil-kecil udah love life, love pay life. Pay more attention to your digestive system tuh. Mungkin banyak cacingan gitu kalau. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Mustafa Center. Ini lagi di souvenir shopnya di lantai 3. Jadi belum tahu mau beli apa. Dan mami juga udah beli banyak tadi di ABC. Jadi udah kita jalan-jalan. Banyak. Kita nyari coklat atau snack-snack yang bisa dibeli.